Iya. Sama kayaknya ya. Nah, memang kalau orang Bandar ya. Ada. Oke, enggak jadi ngomong. Iya, maksudnya senangnya sebetulnya perfect grade karena kan ribetnya tuh mentok lah, ribetnya mentok gitu. Wah gitu, cuman pas bagian majangnya itu yang gue gak senang, apalagi kalau misalnya kita memang nonton filmnya, pas nonton film itu kayak gue pengen ada sini, gue pengen ada sini, karena kan di khayalan kita tuh kayak kita lagi nontonnya gitu ya, misalnya gue pasang barbatos, habis itu yang lain-lainnya gue pasang kayak ada, gue ingat. Tapi jadi akhirnya gue terperangkap untuk mengoleksi semuanya gitu. Jadi perfect grade dulu sukanya, pas perfect grade kayaknya nggak lengkap nih perfect grade, ya masih grade tuh banyak. Abis itu pas nonton IBO, Iron Man Conference, masih grade yang itu kurang lengkap, karena kan gue pengen si framenya ada semua tuh yang ini ya. Akhirnya gue koleksi high grade juga. Wah ini emang. Akhirnya gue pikir apa emang sengaja ya mereka bikin kayak gini, jadi sebenarnya itu strateginya sih mas, biar semuanya habis. Iya, gitu. Oh, backlog banyak dong berarti. Ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan itu petano sama Pak Arin Wah dan juga Bang Pen. Wow. Oke, okay, ini pertanyaan tinggal dikit di tangan gue nih. Jangan aja udah, jangan aja deh. Oke, buat Mas Arin sendiri, kesannya sama eventnya gimana? Gue seneng sih karena nggak tahu ya, ini asumsi gue sendiri, mungkin yang seneng, tadinya gue pikir mungkin orang yang seneng ngerakit gunpla kayaknya semuanya orang introvert kayaknya, orang yang seneng diam di rumah mikir gitu mungkin. Jadi begitu ada, terus terang gue baru tahu nih ada championshipnya ya di sini, terus terang, dan gue baru tahu kalau pialanya bagus banget. Kalau misalnya gue tahu gue pengen ikutan. Ada satu di rumah kayak gini kan seru ya, ya kan kayak wah gitu. Jadi menurut gua bagus banget. Itu juga salah satu alasan kenapa gua mau datang ke sini. Perlu sejauh ini yang gua rasain merakit gunpla itu sangat positif. Betul. Sangat positif. Mungkin satu kreativitas. Membunuh waktu udah pasti. Hobi, karena setiap orang butuh hobi ya. Kalau orang nggak punya hobi biasanya agak-agak stres sedikit hidupnya. Terus jadi kalau dibikin komunitas kayak begini, yang tadi gue bilang kayaknya orang-orang introvert doang, akhirnya orang-orang introvert ini bisa berkomunitas, itu kan bagus ya. Terus hal yang positif itu ya memang sudah seharusnya disebarkan sih gitu. Apalagi kalau ternyata dari sini kita bisa berkompetisi keluar, ya kan itu juga lebih bagus lagi. Jadi orang-orang apa ya, membantu orang-orang kreatif, membantu killing time dengan sesuatu yang bagus. Betul. Dan juga nanti kan kita memang lagi dikompetisikan dari masing-masing kategori kan, ada yang over 21, ada yang under 20 dan under 14. Masing-masing mana nanti dikirim keluar? Under 14 atau under 40? Under 14. Oh. 14, 14 tahun. 40 ke atas gak ada? Ada, over 21. Over 21. Masih masuk kita kok. Oke. Masih masuk buat tenang. Udah deg-degan aja. Ini piala soalnya lumayan mengganggu. Gak lama ada nih, teman-teman ada. Ya kan, dari Mama Sari sama Bang Pen. Kalau gua gak menang, gua bikin sendiri kayak gini. Apa, gimana? Asal Senin ntar kita buat replikanya. Oke, okay, thank you banget mas. Kalau dari lu sendiri nih, yeah, tanggapan lu sama the whole event ini, lu ngeliat hasil karena di submit, lu harapan yeah, kebaikin apa sih? Iya, yeah, tadi gua udah keliling ya, gua sempet liatin beberapa karya anak bangsa. Itu bagus banget. Yang tadi gua kayak catat tuh kayak ada Gundam yang kayak tipikal-tipikal komik gitu loh. Ada ya? Ada. Oh, ada. Yang di finishingnya? Iya, kayak animenya, iya, pewarnaannya kayak juga bagus. Yes, outline-nya gitu. Tadi salah satu bagus. Sama ada yang ribet banget di, gua nggak tahu ya tadi yang mana yang warna merah tuh, itu juga bagus sih. Bagus juga ya. Terus pingin submit nggak sekali-sekali? Nanti gua ikut. Iya. Ada. Nanti gua bawa yang kecil banget tuh. Menonton ntar gue bisa ke Jepang kan? Ya bisa dong.
Jadi saya ditunggu karya lo sama karya Mas Arul juga ya, buat FG Bung. Kalah lagu pasti. Udah perlu banget. Ada konsep nggak apa-apa lo masih kenyang. Lo kalau masuk kamar lo overbooked duluan, nanti ada saya under 14 nggak? Under 14. Kamu bocah-bocah tuh, kamu serikat tuh. Saya lo kalah lo. Tas kambong. Iya. Oke. Baiklah teman-teman semuanya.